Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono menghadiri pencanangan gerakan Kebumen Sadar Zakat yang diselenggarakan oleh Lazismu Minggu 22 September 2019 di area Car Free Day, Alun-Alun Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, nampak ratusan masyarakat ikut membubuhkan tanda tangan pada kain yang telah dipersiapkan oleh panitia. Penanda tanganan tersebut merupakan upaya dari Muhammadiyah dalam hal ini Lazismu untuk mengajak masyarakat Kebumen berzakat, infak, dan sodakoh. Selain dihadiri Sekda, hadir pula dalam kesempatan tersebut pengurus daerah Muhammadiyah Kebumen, pengurus lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Lazismu Kebumen, serta para pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kebumen. Dalam sambutannya, Sekda menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Sekda juga berharap dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Kebumen dalam berzakat, infak, dan sodakoh. Menurut Dr. Hasan Basyuni, selaku panitia acara, adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu mengajak masyarakat dalam bersedekah, sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Kebumen dapat lebih sejahtera. Dari Kebumen, Tim Liputan RaTiTV memberitakan.